Halo Sobat Jakarta, hari ini kita mau potluck lunch di kantor. Dan kita janjian beli makanan dari UMKM Binaan Jakpreneur Jakarta. Gue lagi ada tugas di daerah Meruya. Tadi gue coba cari Jakpreneur di daerah sini dan pas ketemu, gue beli sate. FYI, jumlah peserta Jakpreneur per bulan Juli udah sebanyak 321.042 orang. Banyak kan? Untuk tahu cara jadi peserta, bisa diakses di situs jakpreneur.jakarta.go.id. Yang lain pada beli apa ya? Aku pengen beli jajanan di kios Jakpreneur, Kios Jakpreneur seperti ini tersebar di beberapa titik trotoar Jakarta. Ini salah satunya, di Jalan Purworejo yang dekat sama kantor aku. Aku pesen yang best seller, kopi susu Alfi dan kawa original. Kalian tahu nggak? Jakpreneur punya beberapa program yang bantu pelaku UMKM bertahan di masa pandemi. Katanya sih ada yang mau beli produk Jakpreneur di mall. Emang ada ya? Ada dong, karena udah ada yang beli makanan berat, kita cari yang ringan yuk. Yap, Es Tebu, salah satu UMKM binaan Jakpreneur yang jualan produknya di mall. Seger banget. Gue lagi mager nih. Kemarin gue udah ikutan pre-order makanan. Jadi, setiap 2 minggu sekali, di hari Jumat, Jakpreneur punya program belanja online. Namanya Jumat Beli Lokal. Pesannya bisa lewat Jakpreneur Official Store di Tokopedia atau langsung cek postingan Jumat Beli Lokal di akun Instagram @jakpreneur ya. Masih bingung mau makan siang atau ngemil apa pas istirahat? Gak usah bingung lagi. Yuk kita borong produk binaan Jakpreneur yang tersebar di Jakarta. Dukung UMKM dengan beli produk-produk mereka. Tetap pantau sosial media Pemprov DKI Jakarta agar tetap update info seputar Jakarta.